Terima kasih telah membiarkan ku hidup, ya Allah. Walaupun dengan 1000 masalah, tapi tidak apa-apa. Aku melihat keindahanmu, ya Allah. Indonesia itu indah, kawan. Jangan habiskan waktu liburmu hanya untuk tidur. Kalau nggak solo touring, gue nggak tahu kalau ternyata sendirian ternyata bikin kita introspeksi diri. Nikmatin jalan berbelok-belok, mode autopilot, dan entah kenapa otak kita langsung traveling kemana-mana. Bisa ke masalah hidup, masalah kerjaan, dan gak jarang juga dapat inspirasi pas lagi kita lagi riding. Yang kedua, lebih bersyukur. Bisa riding sendirian, kayaknya ini jadi privilege kita gak sih? Terkadang pas lagi riding ke pelosok, suka ngelihat kondisi warga yang masih jauh dari kata layak. Jadi ngebuat kita ngerasa bersyukur bisa hidup di titik yang sekarang. Menyendiri menjadi obat. Riding itu ya healing, menenang dari segala stres, persoalan, dan masalah hidup lainnya. Dan terakhir, kepercayaan diri meningkat. Ketika solo, semua hal harus dilakukan sendiri. Ketika ada trouble, gak akan ada yang bantu. Memang kecemasan dan rasa takut untuk pertama kali coba solo touring itu gede banget. Tapi ketika kalian berhasil ngelewatinnya, percaya deh, kalian makin pede untuk apa-apa jadi sendiri. Jadi yang belum pernah solo touring, coba yang solo sesekali. Perlu dibuat gak deh kira-kira persiapan untuk solo touring pertama kali apa aja? Kalau mau, komen ya. Cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu berbuat zalim dengan kita nggak apa-apa, senyum saja. Mau kita ambil hak kita silahkan. Kita mau sabarin tetap panen pahala hari kiamat. Ya, jangan kita yang buat masalah sama orang. Itu aja yang penting. Ya, karena kalau kita buat masalah sama orang dan tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan haknya, ini masalah. Selalu berdoa sama Allah, Bapak Ibu sekalian, minta agar Allah ingatkan, ya Allah, kalau ada hak-hak hambamu, hak-hakmu yang belum aku tunaikan, mudahkanlah aku melakukannya. Selalu jadikan, sisipkan doa supaya kita meninggal tidak ada lagi beban. Yang paling berbahaya adalah kalau dia menzalimi orang lain. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, lebih mudah engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa, tapi dosa tersebut antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa antara engkau dengan
orang lain. Maka Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang hamba bertemu dengan Allah pada hari kiamat adalah menzalimi orang lain. Hati-hati. Kalau kita menzalimi diri kita sendiri, kita bermaksiat, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mudah maafkan. Tapi kalau kita zalimi orang, orang ini akan didatangkan pada hari kiamat bersidang dengan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap dia memaafkan kita sementara dia sendiri butuh dengan pahala. Dia sendiri butuh untuk selamat, dia sendiri butuh untuk dinaikkan derajatnya di surga. Maka jangan harap dia mau maafkan kita pada hari kiamat. Tidak mudah. Makanya hati-hati, jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Don't know, I tried to let you go so many times before. Then when the bell should go, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart.